Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup bukber atau buka bersama. Karena kan sekarang lagi bulan Ramadan, pasti banyak banget teman-teman kalian yang ngajakin bukber, entah dari itu teman SD, SMP, atau SMA. Karena kan bukber kan sama aja kayak reunian gitu, pasti kan ada mantan kalian atau ada orang yang dulu kalian suka. Jadi kalian harus banget tampil cantik di bukber nanti. Di sini aku bakalan bikin tutorial makeup yang simple dan fresh. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ditonton sampai habis. Don't forget to like, subscribe, dan komen. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Sebelum bermakeup, aku bakalan pakai krim serum ini dari Garnier. Setelah itu aku bakalan pakai cushion ini dari Pixi. Ini yang Make It Glow Dewy Cushion. Kenapa aku pakai cushion untuk buka bersama ini? Karena supaya nggak terlalu berat banget di wajah aku. Karena kan mau yang simple dan fresh aja. Di sini aku bakalan pakai eyebrow cream ini dari LT Pro. Supaya alis aku lebih rapi, di sini aku bakalan pakai concealer ini dari La Mucelan. Ini yang nomor 03 yang deep. Lanjut di blend aja. Aku bakalan pakai sikat alis ini dari Inflora. Lanjut aku bakalan rapihin lagi alis aku pakai concealer dari La Mucelan. Setelah itu aku bakalan pakai bedak Max. Di sini aku bakalan pakai brush aja untuk aplikasiinnya. Lanjut aku bakalan pakai eyeshadow ini dari Colorblur Beauty Glass, tapi aku bakalan pakai yang warna natural-naturalnya aja. Buat teman-teman yang belum nonton review dari eyeshadow Beauty Glass ini, bisa banget ditonton. Ini aku bakalan pakai warna yang natural aja, contohnya aku bakalan pakai warna yang ini. Jadi aku pakainya benar-benar sedikit aja. Shadow sendiri nggak akan aku tambahin supaya lebih tebal tuh nggak, tapi aku benar-benar mau pakai shadow yang natural kayak gini aja. Lanjut aku bakalan pakai eyeliner, ini eyeliner pen dari Mizu. Tapi aku nggak akan fullin ke seluruh kelopak mata aku.
aku hanya pakai eyeliner di bagian ujungnya aja. Lanjut ke sebelah kiri. Lanjut, aku bakalan pakai maskara ini dari Maybelline. Ini tuh yang Volume Express Turbo Boost Mascara. Lanjut, aku bakalan pakai blush on ini dari Makeover. Ini yang nomor 01 yang pink fantasis. Di warnanya tuh pink fresh kayak gini. Untuk warna blush onnya sendiri aku nggak mau terlalu kayak ngejreng banget. Setelah itu aku bakalan pakai highlighter ini dari Ivan Gunawan, itu kolaborasi sama Ines. Ini yang nomor 03 yang Rising Star. Warnanya itu putih kayak gini. Highlighternya udah, lanjut aku bakal pakai lip cream ini dari Vokalur yang nomor 001. Setelah itu aku bakalan ombre bibir aku ini pakai lip cream juga dari Vokalur, ini yang nomor 302. Tutorial makeupnya udah kayak gini aja. Jadi lanjut aku bakalan bikin tutorial makeup hijab. Sini aku pakai pashmina tali yang bahannya tuh ceruti. Ini ada talinya, jadi bakalan aku taliin dulu kayak gini. Udah kayak gini. Yang di sebelah kirinya aku taruh ke belakang kayak gini. Tapi aku longgarin. Itu simple banget. Dan yang sebelah kanan bakalan aku masukin ke lipetan ini yang di sebelah kiri. Jadi jilbab yang di bagian belakang ini bakalan aku tarik ke depan kayak gini. Gampang banget kan tutorial hijabnya. Ini aku sama sekali nggak pakai jarum pentul karena aku udah ada talinya kayak gini. Tapi buat temen-temen yang nggak ada pashmina tali, kalian bisa pakai jarum pentul. Itu aja tutorial makeup bookber dari aku. Semoga kalian suka. Don't forget to like, subscribe, dan comment. See you next video.